hasil MotoGP Valencia 2022. Start sempurna ditunjukkan Alex Rins, diikuti Martin dan Marc Marquez. Sementara di belakangnya ada Jack Miller, Bagnaia dan Quartararo. Beberapa kali Quartararo dan Bagnaia terlibat saling overtake. Miller berhasil menyalip Marquez untuk merebut di posisi ke-22. Miller berhasil menyalip Marquez, Bagnaia mengambil posisi ke-3. Sisa lap ke-17 pun bernasib Bagnaia harus terjatuh hingga ke posisi Quartararo 7. Yang berada di posisi ke-4 dan Marquez coba menggeber kecepatannya maju ke depan. Terjatuh. Dan di sisa lap ke-14, Juan Mir berhasil menyalip Bagnaia untuk merebut posisi ke-6. Maju ke depan. Sisa lap ke-10, Bindal berhasil menggusur Quartararo di posisi ke-4. Dan Bagnaia juga di overtake Luca Marini. Namun sepertinya Bagnaia hanya bermain aman kali ini. Hingga turun ke posisi ke-9 setelah di overtake Bastianini. Jack Miller bernasib sial terjatuh di sisa lap ke-5. Hingga turun ke posisi dan alhasil peraih podium pertama adalah Alex Rins, kedua Binder dan ketiga Martin. Selamat kepada Bagnaia berhasil meraih titel juara dunia MotoGP 2022.